Nah, hari ini aku lagi mau bereksperimen bikin pink lavanya Ricis ya. Pasti pada tahu kan ya, pink lava Ricis warnanya pink itu. Dan tadi aku sempat cek-cek, ternyata bahan-bahannya super duper gampang banget. Cuma butuh 3 bahan ini aja ya. Ada marjan yang koko pandan, terus ada santan yang bubuk ya teman-teman, sama ada susu kental manis. Cara bikinnya, kita mulai ya. Nah, caranya gampang banget teman-teman. Ini cuma santan kelapa bubuk ini ya, 3 sendok makan. Tadi aku udah tuang ya, 3 sendok. Terus ada juga susu kental manis nih, sama ini juga 3 sendok. Nah, tadi kan udah tuh ya, si santannya 3 sendok, terus tambah lagi 3 sendok si susu kental manis. 1 2 3 ya. Udah, abis itu diapain? Abis itu kita tambahin sirup marjan yang koko pandan. Kalau yang ini 6. Jadi takarannya 3, 3, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah. Abis itu teman-teman tinggal rebus air panas biar si ininya bersatu padu. Terus diaduk. Habis itu tinggal tambahin es batu. Nah, kalau udah tadi teman-teman tinggal tambahin es batu aja. Es batunya sesuai selera, tapi kalau aku karena tadi kan air panas semua ya, jadi ini es batunya agak banyakan aja sampai penuh. Tuh. Jadi deh, dan rasanya benar-benar mirip banget sama pink lavanya yang Ricis. Tadaa.